Dua bus dari arah berlawanan terlibat kecelakaan di Banyuwangi, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 12 orang lainnya mengalami luka-luka. Bus Bali Radiance dengan nomor polisi DK9238FC jurusan Surabaya dan Pasar terlibat kecelakaan dengan bus Tiara Mas bernomor polisi EA7304A jurusan Denpasar Surabaya pada Rabu malam. Insiden naas tersebut terjadi di Jalan Raya Banyuwangi Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kapolres Banyuwangi AKBP Taufik menjelaskan ada 3 penumpang menjadi korban meninggal dunia dalam kasus laka ini, sementara 12 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Pada bis Bali Residence ini di depan TKP Jalan Gerbang, hotel tersebut menyalip sebuah kendaraan, namun karena posisi berdekatan, kecepatan cukup tinggi dari yang berlawanan, datang bis Tiara Mas. Nah, untuk menghindari adanya tabrakan yang lebih fatal lagi, kendaraan ini supir membuang kendaraannya di samping kanan dan dari arah berlawanan. Tapi karena cukup berdekatan, sehingga bagian kiri kendaraan dari Bali Residence itu menabrak bagian belakang sebelah kiri dari bis Tiara Mas. Dari kejadian ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Kejadian perkara, sementara sudah kita evakuasi ke rumah sakit di daerah Lapangan Banyuwangi. Kecelakaan ini sempat melumpuhkan jalur Banyuwangi Situbondo sementara waktu karena tidak adanya jalur alternatif. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Andi Himawan, Metro TV.